ini keris combong. Kenapa dinamakan keris combong? Karena ininya bolong tuh, ada bolongnya, ada lubangnya. Keris si merah combong. Ya, ini buat sekedar koleksi saja. Nggak tahu nih khasiatnya buat apa. Kalau yang percaya khasiat, tapi ini sekedar koleksi sebenarnya, buat koleksian. Nggak tahu kalau diisi gimana cara ngisinya, kurang tahu saya juga pakai kalimah apa. Kalimahnya kalimah apa? Keris combong tuh, combong tengahnya. Kalau combong katanya khasiatnya buat ke cewek, untuk yang percaya, tapi ini sekedar buat koleksi. Tapi bagi yang sugestinya kuat, lebih baik yang pengaruhnya kuat ke jiwa, lebih baik jangan menyimpan keris-keris yang gini. Tapi kalau mau menyimpan ya boleh saja, setiap barang ya boleh disimpan, boleh dipelihara. Biasanya diminyakin ini keris yang gini, minyakin pakai misik biasanya atau japaron, diminyakin biar wangi saja. Apalagi kalau yang udah pakai mantra-mantra tuh, ya diminyakin tiap malam Jumat atau malam Selasa. Nah, kalau nanti malam 12 mulud atau 14 mulud ya, nah dimandiin si keris ini. Begitu biasanya yang saya tahu, dimandiin pakai air kembang 7 rupa, dibacakan mantra-mantra. Tapi oleh orang yang ahlinya, tidak bisa sembarangan setiap orang membacakan mantra-mantra itu, harus orang yang ahlinya. Ya mungkin nanti timbul keberkahan, mungkin keberkatan, khasiat daripada keris ini. Bagi yang tidak bisa mengurusnya, lebih baik jangan, atau untuk koleksian saja tidak apa-apa, asal tidak disembah. Kalau diurus gak apa-apa, kata orang tua dulu gitu. Setiap barang kan boleh diurus, motor boleh diurus, mobil boleh diurus, tapi kalau disembah ya jangan. Ketergantungan juga ya lebih baik jangan-jangan, bahkan ketergantungan kepada suatu barang, kepada keris, kepada motor, kepada mobil, kepada apapun sebenarnya, ya jangan juga. Tuh, ini keris combong. Ya kepada barang apapun jangan ketergantungan sebenarnya, bukan hanya kepada keris saja, kepada barang apapun, barang di dunia ini. Kepada kendaraan jangan tergantung kepada kendaraan, kepada uang jangan jadi hamba uang. Mencari uang boleh, tapi jangan ketergantungan, jangan sampai dipuja sedemikian rupa uang itu.